yuk. Wah, ini cara pembuatannya roti goreng. Dengan mas siapa ini, mas? Mas Ion. Mas Ion, ini wong Blitar iki rek dodol roti goreng ning Darjo. Lah, koyo ngene iki. Carane gawe roti goreng. Keren banget. Jadi menggorengnya ini harus dalam keadaan mendidih, keadaan panas. Kalau entah larek roti goreng khas Blitar ini, menul-menul tenan. Gak gemecer, langsung aja meluncur di Wadungase Sidoarjo. Sekali jualan ini berapa kilo Mas Ion? Adonan ya? Adonan ya? Iya. 36 lah. Wih, 36 kilo itu, Masya Allah. Karena memang saking lari sih kira 36 kilo ludes sekali jual. Kasih kelapa makan itu. Kenapa, Mak?